Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelku Ika Merdatilah. Di video kali ini aku akan berbagi resep mie kuah pedas yang rasanya enak banget, seger, pokoknya bakalan bikin nagih banget. Rasanya enak, pedas, pasti teman-teman pada suka. Buat yang penasaran gimana aku cara bikinnya dan juga apa aja sih bahan-bahannya, ikutin terus ya video ini sampai selesai. Dan jangan lupa seperti biasa aku minta tolong untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Bantu channelku agar terus berkembang. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini aku udah siapin 1 bungkus mie telur. Aku pakai yang mie burung dara. Ini 1 bungkus aja isi 2 keping. Kemudian aku pakai saus raja rasa dan kecap manis secukupnya aja. Saus raja rasa ini bikin wangi banget kalau kita bikin mie, nasi goreng dan lain-lain. Lalu jangan lupa untuk bumbu-bumbu halusnya. Di sini aku pakai sekitar 5 siung bawang merah. Kemudian ada 4 siung bawang putih, 1 butir kemiri, lalu ada cabai merah sekitar 3 buah, udah aku buang bijinya. Cabai rawit secukupnya, kalau suka pedes boleh lebih dibanyakin. Lalu untuk seasoningnya aku pakai garam dan kaldu bubuk secukupnya. Kemudian selanjutnya di sini aku juga udah siapin ada sekitar 1 ikat sawi yang sudah aku potong-potong, 1/2 buah kol yang sudah aku rajang-rajang, lalu ada 2 butir telur ayam, merica bubuk secukupnya, daun bawang secukupnya, lalu ada tomat 1 buah yang sudah aku potong, sosis dan juga bakso. Jadi bahan-bahannya cuma ini aja ya. Resep lengkap aku akan tulis semuanya di deskripsi. Langkah pertama kita mau halusin dulu bumbu halusnya. Masukin cabai merah, bawang merah dan bawang putih serta cabai rawitnya dan juga kemiri. Kalau udah kita bisa tambahkan sedikit air. Lalu kita blender sampai benar-benar halus. Nah kalau udah halus hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya kita didihkan air. Kemudian kita masak mie-nya sampai 1/2 matang ya teman-teman. Kita masak sampai 1/2 matang aja, jangan sampai overcook karena nanti kalau terlalu matang jadi lembek di hasil akhirnya. Nah kalau udah minyak tiriskan, kemudian panasin minyak dan kita tumis bumbu halus tadi yang sudah kita blender. Nah kita tumis sampai benar-benar matang dan juga wangi ya. Oke, kalau bumbunya sudah matang seperti ini kita bisa orak-arik telurnya ya. Sekarang aku pakai 2 butir telur, masukin, orak-arik sebentar sampai matang. Selanjutnya kalau udah tambahkan daun bawang, kita campur, masukin juga bahan-bahan lain seperti kol atau kubis, kita aduk rata, masak sampai matang ya kolnya, 1/2 matang gitu. Lalu di sini aku mulai masukin saus raja rasanya. Kemudian masukin juga sosis serta baksonya. Aduk rata. Selanjutnya kita bisa tambahkan air. Di sini aku tambahin sekitar 500 ml. Kita tunggu airnya sampai mendidih ya. Nah kalau airnya sudah mendidih baru kita bisa masukin mie-nya ya teman-teman. Masukin mie-nya semuanya aja. Baru kita seasoning, tambahkan kecap manis, tambahkan juga garam dan juga penyedapnya ya, sesuai dengan selera. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Nah kita aduk-aduk sampai rata. Jangan lupa tambahkan juga dengan merica bubuk secukupnya. Nah, kalau mie-nya sudah hampir matang seperti ini, terakhir kita masukin sawi tadi yang sudah kita siapkan. Kita aduk rata, masak sebentar sampai sekiranya sawinya itu matang. Nah sawi cepet banget ya matangnya teman-teman. Kalau sudah terakhir masukin tomat
biar rasanya lebih segar. Nah, ini udah mateng ya, siap kita sajikan. Jangan lupa di akhir taburi pakai bawang goreng biar lebih mantep. Nah, ini dia ya teman-teman hasilnya, mie kuah pedas ala aku udah selesai aku bikin. Ini rasanya enak banget, bikin nagih, pedas, pokoknya teman-teman pasti bakal suka. Jadi jangan lupa untuk cobain resep aku ini di rumah ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.